Inilah caranya rumah terakhir tradisi Terengganu berusia 118 tahun dirobohkan. Begitu kasar sekali. Deputy Housing and Local Government Minister Raja Kamarul Bahrin on Thursday slammed Terengganu State Government for demolishing a traditional kampung house built in the early 1900s. Ini adalah satu perkara yang berlaku di negeri yang diperintah oleh Kerajaan Melayu yang melaungkan hidup Melayu, Melayu dan Islam bersatu. Kenapa perkara ini terus berlaku? Dahulu Kerajaan PAS menyatakan Kerajaan UMNO begitu zalim, merobohkan rumah Melayu yang daif. Tetapi kenapa perkara yang sama terus dilakukan? Kalau betul pun rumah ini ingin dirobohkan, kenapa rumah ini tidak dicabut secara sistematik? Kerana rumah Terengganu terkenal sebagai rumah yang boleh dikatakan rumah pasang siap. Ya? The last standing wooden house in Kampung Tanjung, Kuala Terengganu was destroyed yesterday morning to make way for development. Inilah simbolnya. Mengejar pembangunan. Ini jambatan 600 juta ya, yang terdiri tersergam. Rumah ini tidak ada nilai pada orang yang tertentu yang memerintah kerana lupa daratan. Semasa mereka pembangkang, mereka tetap cakap tentang pembelaan orang rumahnya dirobohkan setelah diambil. Tetapi apabila dia berkuasa, dengan cara yang begitu kasar, rumah ini tidak dipecat, tidak dibenarkan peluang rumah ini dibina semula, tetapi diranapkan, dimusnahkan begitu zalim sekali. It was reported that the owner of the house, Wan Mokhtar Wan Yusof, had refused to accept the 20,000 ringgit compensation offered by the state government. He was also given just 3 days' notice to vacate the house. Although the house has been demolished, Wan Mokhtar plans to take the matter to court. Okay.